bikin selamanya. Betul betul betul. La 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 la. Beratnya kau. Penat aku. Nanti balik, kau tarik aku pula. Boleh je. Jom makan es krim. Jom. Wah, kedai ni dah pasang radio. Pilih yang mana? Ha? Satu saja. Yelah. Mimi, Fizi. Ha? Beli ais krim ke? Ha-ha. Mimi belanja. Iya, belanja kita orang juga. Oh. Tak cukup, Ma. Duit sudah habis. Kesian. DJ Oz kembali dengan kisah seram. Kurang. DJ Oz dah mula. Siapa itu DJ Oz? Dia DJ yang selalu cerita kisah seram. Oh, ya, Kak? Awan mendung. Suasana gelap dan sunyi sepi. Hanya terdengar bunyi burung hantu. Si dia mendongak ke atas pokok besar yang dihinggapi burung hantu itu. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Asap hitam mula menebal, membentuk bayangan seseorang. Dalam ketakutan, bahunya disapa dari belakang. Si dia toleh terus terkedu. Melihat bukan orang, tapi lembaga hitam. Kau semangat Abang Izni. Buat orang terkejut. Abang lagi terkejut dengan korang menjerit. Hei, ini semua pasal DJ Oz dengan cerita seramnya. Ya, ceritanya seram. Kalau kita dengar seorang-seorang, nak tidur pun takut. Ya lo, dia sangat pandai cerita. Saya dengar saja jadi takut. Apa nak takut? Semua tu cerita dia je. Bukan cerita benar pun. Tapi DJ Oz kata semua ni cerita benar. Macam cerita harimau jadian. Memang betul-betul ada. Mana kau tahu? Aku tahulah. Sebab hari itu, di belakang rumah aku, bising-bising. Macam biasa, aku pun kena sibuk-sibuk. Aku pun beritahu orang kampung semua. Puas mereka mencari. Tapi hanya ada dapat kaki harimau. Katanya, harimau jadian. Kenapa kata harimau jadian? Sebab orang kampung tak jumpa harimau tu. Ia hilang macam tu je. Ish. Jangan percaya sangat. Itu harimau belang sesat masuk kampung. Abang dengan orang kampung dah tangkap dan hantar ke tempat selamat. Tapi ya, saya ada dengar cerita kepala terbang. Dan semalam, saya betul-betul ada nampak. Ya, betul. Ya Allah, betul punya. Dia terbang. Sana. Sini. Sana. Sini. Macam layang-layang. Saya nampak layang-layang terbang macam kepala. Layang-layang ke kepala yang terbang? Layang-layang bentuk kepala. Mimi. Pandai Mimi bergurau. Jangan marah. Kita orang pernah nampak tuyul. Tuyul tu korang lah. Sama-sama botak. Berhati-hati bila asap hitam berkumpul. Ia menandakan lembaga hitam akan muncul. Jangan bertentang mata. Nanti mata yang bersinar akan buat kamu jadi batu. Huh?
Dah tu, kamu semua pergi balik cepat. Hari dah nak hujan. Huh? Tengok tu, nampak? Oh, kat luar dah gelap. Tata! Caka-caka, lembaga hitam boleh muncul di mana-mana. Cuba Ipin. Kau dengar tu? Dengar. Bunyi tu dari atas pokok. Lari macam pelesik. Akak panggil pun tak dengar. Akak nampak ya? Laju kan kita orang lari? Kita orang lari sebab lembaga hitam kejar. Takut kak. Mana ada lembaga hitam? Jangan nak buat cerita. Ha, sekarang pergi mandi sebelum akak jadi lembaga hitam. Dengar korang. Jios. Ih, tak cepat ni. Tapi. Dengarkan sambungannya esok. Alah, dah habis. Ini bawa asap. Alah. Bukan je nak tolong akak. Rose, apa dah jadi ni, ha? Rumah penuh dengan asap. Tengok diri kau hitam. Muka berceloring-celoring. Rasanya sebab... Sedap juga suara kau. Terus datang balik, nampak asap tebal. Dan tengok, langsir dah terbakar. Ish, Rus. Lalai dengan kau. Kalau terbakar rumah, macam mana? Ha, yang kau orang berdua pula, langsung tak perasan apa-apa. Kita orang duduk dalam bilik dengar radio. Pandai je jawab. Lain kali, semua kena berjaga-jaga kalau buat sesuatu. Jangan leka. Faham? Faham, Opa. Maaf, Opa. Lain kali, Rose akan lebih berhati-hati.
Kita orang pun. Kita orang janji tak buat lagi. Betul-betul. Ayolah. Dah, mari bersihkan api yang patut. Kenapa ni? Tak ada api ke? Lah, tak ada lampu pula. Aduh. Kenapa, Ros? Aduh. Terlanggar meja. Aduh. Memang tak ada lampu. Cuba tengok rumah tu ada lampu ke? Rumah tu ada lampulah. Lampu jalan pun ada. Tutuplah tu. Dah, pergi tutup. Makin cepat. Pinggan ni tak pecah. Pencuri yang sedang diburu penduduk kampung. Cepat, jalan. Atuk dah baiki wayar elektrik yang pencuri itu potong. Sekarang rumah dah ada lampu. Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk, betul ke itu pencuri yang dikehendaki polis? Ya, polis dapat banyak aduan dari tuan rumah yang dipecah masuk. Banyak barang yang dicurinya. Eloklah pencuri dah ditangkap dan kita semua selamat. Betul-betul-betul. Kalau pencuri datang lagi, kita orang dah tak takut. Opa boleh ketuk dia dengan kuali. Ish, dah tu. Dah, semua pergi tidur. Ngantuknya. Cumi Pin. Bunyi apa tu? Bunyi itu datang dari bilik akak. Apa tadi? Kucing! Comelnya! Apalah? Dari mana kau datang? Nak pergi mana tu? Lah, dia masuk dari tingkap. Rose lupa nak tutup. Rose, jangan lalai dah. Pintu tingkap tutup. Korang berdua ni, apa lembaga hitam-lembaga hitam? Itu cerita khayalan diorang dengar kat radio. Apa? Upin, Ipin,
Tak ada lembaga hitam dalam dunia ni. Yang ada hanya manusia yang berhati hitam. Macam pencuri tadi. Dah, jangan takut lembaga hitam lagi. Tadi bukan takut. Tapi terkejut. Yelah tu. Ha, 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 ha